Oh, tapi pas di dalam nggak nge-lag, teman-teman. Hey, congratulations. It's a celebration. Hey, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Gibran di channel Baby Slime. Dan ya, kita bakal balik lagi di series ini, masih shader ya, tapi shadernya ini khusus coy, ini TSPS shader namanya. Dan ya, sesuai di judul ini, BTW ada yang versi ultra dan low-nya ya, kayak CSPS shader coy, jadi gue bakalan langsung pasang. And by the way, ini pas di download teman-teman, ini tuh ukurannya sama-sama 1,68 MB teman-teman ya. Dan ini masih yang kemarin ya, simple shader. Oke, di sini pas di ekstrak jadi 1,7 MB coy. Ini gue bakalan coba yang low dulu ya. Oh iya, di sini di yang ultra tuh kalian yang RAM 2, kalau nggak RAM 3 ya, kalian bisa tes dulu dan kalian bisa komen di bawah gimana sih kalian pakai shader yang ultra ini di RAM kalian gitu loh ya. Dan di prosesor kalian. Ini yang low. By the way, di sini gue bisa ngerasain nge-lag ya, teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini low. Dan ini emang bagus sih. Tapi kok nge-lag ya? Perasaan CSPE yang ultra yang low aja nggak nge-lag anjir, nggak se-nge-lag ini yang ultra di gue. Tapi gue liat ke air ini, oh airnya bikin nge-lag teman-teman. Tapi ini buat shading sama buat saturasi. Saturasi itu kayak kehijauannya, ke warna hidupnya ini bener-bener hidup ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Tapi ini nge-lag coy. Gue nggak tahu kenapa dah. Apa dari faktor awan gitu? Ini gue ngeliat ke atas juga nge-lag banget gitu. Ngeliat ke air juga nge-lag tapi nggak. Coba. Oh tapi pas di dalam nggak nge-lag teman-teman. Oh gila, pas liat ke atas ini nge-lag parah coy. Sumpah ini nge-lag parah, gue gak bohong coy. HP gue kena stun anjir. Dan ini buat pasir, ini bagus ya menurut gue, oranye gitu. Buat tanah ini hijau banget coy. Ini gue yang gak suka nih, nge-lag banget. Jadi gue bakal langsung coba ke malam coy. Kalau malam tuh nge-lag gak sih? Oh malamnya seperti biasa, jadi lebih gelap. Ini aurora apa? Oke. Dan di sana ada bug lagi ya mobnya. Ya biasa kayak gitu coy. Dan di sini ada aurora gitu-gitu coy. Gila. Ini di yang low ini nge-lag gini ya. Gue langsung bakalan coba ke yang ultra deh ya. Coba yang ultra tuh nge-lag gak sih? Apakah kebalik gitu teman-teman ya? Kalau yang ultra tuh gue juga belum nyoba. Jadi ini gue bener-bener langsung download dari Google coy. Oke, TSPE low dan kita bakal coba TSPE ultra ya teman-teman. Ini gue pakai Minecraft versi 1.11.4.2 ya, yang official teman-teman. Kalau kalian nanya, bang bisa nggak di versi 1.12? Bisa ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan versi official terus ada update beta di atas itu, cuman satu versi gitu kan. 11 sama 12 ya, 1.11 sama 1.12. Kemungkinan besar itu bisa coy. Kemungkinan besar ya bisa. Oke. Ini gue pakai yang ultra. Kita bakalan coba ke siang hari teman-teman ya. Yang ultra ini jauh banget coy. Tapi ini bayangannya keren ya. Kok bagusan yang low gitu. Tapi ini buat ijonya ini sebenarnya udah mantep coy, tapi berlebihan gitu loh. Iya gak sih? Coba kalian komen di bawah deh, ijonya ini kayak gimana coy. Dan bayangannya ini menurut gue udah cukup bagus ya. Shadownya ini menurut gue udah cukup bagus. Coba ininya itu coy, cahayanya itu gak sans banget gitu loh. Pasirnya juga gak sans banget gitu anjir. The hell. Gila ini udah jelas sih anjir, bikin sakit mata anjir kalau main malam. Aduh. Gue kira bakal bagus gitu coy. Gila ini udah nge-lag parah gitu coy. Gua di RAM 6 GB, gua enggak saranin banget anjir buat RAM 2 GB. Kalau lu Snapdragon 845 kayak Pocopon, ini gue juga yakin bakal nge-lag coy. Soalnya banyak keluhan main Minecraft di Pocopon katanya nge-lag ya. Gue juga
Gak tahu sih, coba kalian user pocopon komen dah. Dan ini menurut kalian shader gimana ya teman-teman ya? Seharusnya ya TSP yang kemarin kita review itu bagus teman-teman ya. Tapi kok yang sekarang agak gimana gitu. Bingung gua, enggak sans parah gitu yang ultra. Pokoknya tapi kalau kalian mau download enggak masalah, linknya tetap gua taruh di deskripsi teman-teman ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next time on my next video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya teman-teman. Dan yang mau kirim shader bisa kirim ke email gue coy. Oke, bakal ada video shader setiap minggunya. Dan terima kasih buat yang udah nonton. See you next time. Peace, brother.